sekarang kita sudah berada di Muara Kalimandala. Sungai Kalimandala ini akan menyatu di sebelah sana dengan Kali Luuloh. Di sini kita bisa melihat adanya lava basalt, di mana basalt sendiri adalah batuan beku intermedier yang mempunyai ukuran butir yang halus. Kemudian di sepanjang zona ini adalah zona hancurannya, zona breksiasinya. Di sini kita bisa melakukan pengukuran untuk mengetahui arah breksiasinya. Sebagai contoh, ini adalah bidang yang mencirikan adanya breksiasi di Kalimandala ini. Dan di sepanjang sungai ini, nanti teman-teman bisa melihat bagaimana batuan basalt ini menjadi terkekarkan, dan kita bisa melakukan plotting untuk melihat arah umum dari breksiasi di zona Kalimandala ini. Di Muara Kalimandala yang menyatu dengan Kali Luuloh ini, selain menjumpai breksiasi, kita bisa melihat adanya bidang gores garis yang disebut dengan silicon slide. Jadi di sini kita bisa menentukan trend dan plank, di mana di sini ada bidang yang relatif turun terhadap posisi semula. Kemudian dengan cara merabanya dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas, kita bisa melihat bagaimana posisi relatif batuan ini terhadap batuan yang lain. Pada kasus ini, ketika saya meraba dari bagian atas ke bawah, ini relatif halus, tetapi ketika saya mengarahkan dari bawah ke atas, maka batuan ini akan terlihat kasar. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa beberapa dari batuan ini relatif turun ke bawah, dan ini adalah menunjukkan adanya proses silicon slide. Di Muara Kalimandala ini, kita bisa melihat adanya zona breksiasi di sini, di mana kita bisa melihat di lava bantal ini banyak struktur breksiasi yang bisa kita amati. Kemudian di belakang sana, pertama kita melihat adanya penambangan yang dilakukan oleh warga sekitar untuk mengambil material yang berukuran halus, yaitu batu pasirnya. Sedangkan material yang relatif lebih kasar atau yang berukuran boulder dikumpulkan untuk kemudian dijual dalam karung-karung tertentu. Kemudian di bagian belakangnya lagi, kita bisa melihat adanya batuan yang berwarna merah hingga kecoklatan, serta batuan yang berwarna merah lebih muda. Batuan yang berwarna merah kecoklatan itu adalah rijang, sedangkan yang berwarna merah muda itu adalah lempung merah, di mana karena rijang mempunyai kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan lempung, maka bagian dari rijang tersebut akan lebih menonjol dibandingkan di bagian lempungnya. Itu adalah rijang dan lempung merah yang kemungkinan bukan berasal dari sini. Jadi itu adalah material yang tertransport dari jauh, kemudian mengendap di lokasi ini. Dan lokasi ini adalah lokasi di mana menjadi batas. Ke arah selatan ini adalah batuan-batuan yang mempunyai tipe batuan sedimen. Sedangkan ke arah utara ini relatif bercampur, jadi kita bisa menjumpai batuan sedimen, batuan beku, dan juga batuan metamorf. Setelah posisi ini, kita akan melihat bagaimana batuan-batuan tersebut akan bercampur satu sama lain untuk membentuk komplek yang disebut dengan komplek bancuh ataupun komplek melange.